Shalom, mempelai Kristus. Puji Tuhan, kita bersama lagi minggu ini. Sekarang kita akan mendapatkan dua bagian yang lain daripada karakter Kristus, ya, yaitu mengenai responsibility dan juga mengenai integritas. Yaitu kita akan belajar karakter Kristus mengenai tanggung jawabnya, bagaimana Yesus bertanggung jawab, ya, terhadap hidupnya, terhadap keluarga dan semuanya. Lalu yang kedua adalah mengenai integritasnya. Ini akan menjadi suatu pelajaran yang sangat bagus sekali, dan saya berdoa dan terus mendorong saudara untuk bisa mengikuti sampai selesai. Tuhan memberkati kita semua.